Teman-teman tentu sudah tahu dengan istilah kawat gigi. Kawat gigi, behel awalnya digunakan untuk merapikan gigi. Sekarang masyarakat menjadikannya sebagai mode. Ternyata kawat gigi terdiri dari dua model. Apa saja jenisnya dan bagaimana perawatannya? Yuk kita ikuti liputan Hasya dan Nesa dari lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Papita, bertemu lagi dengan saya Hasya dan Nesya. Liputan kali ini kita akan mencari tahu tentang kawat gigi. Seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti liputan Nesya. Kawat gigi atau behel mulanya digunakan untuk merapikan gigi yang tidak rata. Jenis kawat gigi ada dua, terdiri dari kawat gigi permanen dan kawat gigi yang bisa dilepas. Halo teman-teman Papita Kids, sekarang di samping saya sudah ada dokter gigi Arif Stejo MKM. Kali ini kita tanya-tanya tentang bagaimana caranya memakai kawat gigi dan permasalahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi gigi seperti apa yang disarankan memakai behel gigi? Secara garis besarnya memang gigi yang berantakan, ya. Kondisi tersebut merupakan salah satu pertanda bahwa gigi itu perlu untuk dikawat gigi. Tapi ada kalanya untuk jenis-jenisnya itu juga ada kawat gigi yang lepasan, Dek. Jadi apabila indikasi atau ada kasus yang perlu dengan pemasangan kawat gigi yang lepasan, itu kita pakai yang lepasan, tahu kan, tinggal dilepas kayak pakai gigi palsu. Ya, ada juga kawat gigi yang satu-satu yang dipasangnya, yang adik-adik sering lihat yang gaya-gayaan itu ceritanya, ya. Nah, kemudian kondisi seperti apa? Apabila memang dibutuhkan pemerataan daripada keadaan gigi tersebut. Jadi misal pasiennya itu dalam fungsinya itu dalam pengunyahan, dalam pembersihan, itu merasa terganggu. Jadi yang berantakan itu kita rapikan nantinya. Dan apabila ada kondisi anak-anak yang memang terkondisikan anaknya itu namanya ada kebiasaan buruk, Dek. Jadi misal gini, ada anak yang bernafasnya biasanya bernafas lewat mana coba? Lewat hidung. Oh, lewat hidung tuh kan. Ini ada anak yang bernafasnya lewat mulut. Nah, kondisi tersebut ya salah satunya kita perbaiki dengan kawat gigi tersebut. Dan kondisi tersebut pasti menyebabkan keadaan gigi-giginya ada kelainan. Salah satunya itu tadi, jadi kita rapikan. Kawat gigi itu diperbolehkan dipasang oleh dokter gigi. Tapi ada kalanya dokter gigi tersebut harus belajar lagi. Jadi belajar spesialis terutama. Tapi ada pula yang khusus. Nah, ada kasus tertentu yang bisa dikerjakan oleh dokter gigi biasa yang sudah ada kursusnya, seperti yang kawat gigi lepasan yang tadi yang telah Om ceritakan sama adik. Nah, kemudian ada kasus yang agak berat yang itu harus dikerjakan oleh dokter gigi yang sudah spesialis. Nah, tapi jangan lupa pemasangan kawat gigi itu jangan dipasang di tukang gigi. Masalah apa saja yang timbul setelah memakai kawat gigi? Oke, permasalahan yang timbul. Jadi pemasangan kawat gigi kan merupakan kita menaruh benda asing di rongga mulut. Nah, biasanya itu permasalahannya adanya ludah yang berlebih. Kemudian pula kadang-kadang juga kawat gigi itu tersentuh di pipi atau gusi. Jadi mudah sekali untuk berdarah. Nah, kemudian dan juga pemasangan dan pemeliharaannya si kawat gigi tersebut harus lebih dibandingkan dengan kita tidak memasang kawat gigi. Karena kita memasang benda asing, kita memasang sesuatu yang harus dibersihkan tiap hari. Dan itu agak sedikit sulit untuk pembersihannya. Jadi, apabila kita tidak sering dibersihkan, maka si gigi yang dipasang kawat tersebut akan cepat berlubang. Lain halnya, apabila ada kawat yang dilepas. Jadi ada kawat gigi yang dipasang yang tidak dilepas, yang behel gigi yang tidak dilepas, sama yang dilepas. Nah, apabila yang dilepas itu lebih mudah pemeliharaannya. Jadi kita tinggal lepas si kawatnya, kita bersihkan tiap malam,
kita pasang lagi tapi pas tidur lagi. Tapi sebelum tidur kita harus tetap gosok gigi. Tapi untuk yang gigi yang per behel gigi yang satu-satu yang tidak dilepas itu agak lebih sulit pemeliharaannya. Teman-teman Papita kan sudah tahu apa itu kawat gigi. Saya Hasya Indonesia melaporkan. Dan